Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Kita mau review mobil-mobil yang baru datang. Ini ada Altis. Dua-duanya ya, dua-duanya Altis ini. Kalau yang ini masih 70-an, tahunnya muda-muda ini. 2004-an naik turun. Ini juga Altis. Ini harganya 60-an yang ini ya. Dua-duanya manual. Ini tahunnya berapa? 60-an ini. 60-an koma AB Jogja. Pajaknya kelas sedan memang agak tinggi. 2 jutaan paling. 2,5 lah. Nah, ini platnya W, yang ini platnya AB. 70-an, 80-an itulah. Jazz 2008. Ini 69 juta Livina XV 2012 X ya XV. Ini ada Kuda diesel. Tahunnya naik turun ini 99 2000-an ya. Harganya 55 juta diesel, platnya lokal N Malang. Ini ada Swift harganya 73 juta 2008 manual. Ini ada lagi 2008 ini juga manual. Harganya 70 ini juga 70-an ya. Ini ada Panther lagi, platnya lokal H, Jawa Tengah. Ini tahunnya berapa ini? Manual. Oh, 2008 ini. Ini harganya... Bentar. Ini harganya berapa ini? Ditawarkan berapa? 80, 90-an. 90-an, mana naik turun itulah. Panther 2008. Ini ada Estilo, Karimun Estilo. Harganya ini 5 juta, yang minat monggo. Harimun Estilo, itu tahunnya sendiri 2008-9an ya. Harimun Estilo warna merah manual, manual transmisi. Ini ada Vega kemarin 89 juta setengah 2012. 2016 ini harganya 69 juta setengah, yang minat monggo Harimun Estilo. Ini ada Avanza 2010. Ini harganya Avanza 2010 itu 84 juta, yang minat monggo. Ada Luxio harganya 2012 harganya 87 juta setengah, yang minat monggo. Kemarin juga ada yang harga 79 juta setengah ya. Ini 87 juta setengah, AC double tuh kita tengok, yang minat monggo. Manual, ini yang matic kayaknya 2013. Stiker-stiker, tahun muda, harga murah. Matic. Ada yang 70-an, ada yang 80-an koma ya, semacam ini. Kurang lebih itu, naik turunnya harga. Nah, ini 60-an, ini juga 60-an, tahunnya muda soal Estilo. Sudah 12-an, ada Taruna, Pak Nyagi. Ini harganya 54 juta. Platnya G Taruna, tahunnya 2000-an. Ini ada Etios, Falco, platnya G, platnya E. Tipenya G harganya 93 juta 2016 ya, yang minat monggo. Mas mentah belum dipoles manual. Saya udah murah karena tahunnya muda 2016. Ini untuk tahun pembuatan awal itu yang awal muncul 2013. Kalau ini tahunnya muda 2016. Berarti di pasaran masih 100 koma. Yang minat monggo silahkan. Ini ada Timor-Timor harganya sama ya, 29 jutaan semua. Tahun 2000-an soalnya semua, yang minat monggo Timornya. Bukan bekas taksi soalnya. Kalau bekas taksi lebih murah lagi. Juga ada Frit. Baru datang ini, baru aja saya naiki tadi ini, Frit Gudang. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ini ada Ayla, ada Honda Jazz, RS, ada Retina 2008. 73 juta. Ini ada mobil 2016. Di sini ada apa aja ya? Ini ada Rio 2017. Ada lagi ini Taruna, platnya B. Taruna apa ini? Manual ini baru datang. Mobil baru datang ini ya. Ini Jazz, ini udah masuk data nih. Bukan Jazz, apa City? City 2009an. Ini matic transmisi. Ini sepinyu ya, cuma masih mentah, kita tengok lampunya ya. Kelihatan kusam tapi nanti tahu kinclong. Tahu kita yang
beresi tanpa ada biaya tambahan ya. Untuk harganya 95 juta. Yang minat monggo. Honda City New di pasaran masih 110-an. Bisa ditengok ya. Cuma dia pajaknya cuma off 1 bulan. Bisalah nanti kita bantu cabut berkas. Yaris. Yaris ini bagus barangnya, harganya 88 juta. Matic. Ini udah Jazz RS 2015. Matic ya. Matic putih ini baru masuk juga. Kita lihat dulu aja. Itu ada Taruna juga platnya E 60-an itu. Nah, itu renlong soalnya itu. Udah laku, udah laku. Udah Mobilio RS. Ini untuk tahunnya berapa ini? 2018-an ya Mobilio RS. Ini ada 3 RS GK5 2015-16 harganya ini 184 juta. Yang minat monggo. RS GK5. JSS GK5 RS ya, bukan JSS. Ini ada lagi nih RS, mari kita review. Tapi ada Yaris juga Pak, Matic Yaris Rally 2014-an Matic. Ada Honda Jazz RS. Ini ada Innova Ribbon tahun 2018 harganya 18 ya, harganya 290-an. Nah itu untuk solar 2018 Innova Ribbon. Ribbon Matic ya 2019 ini. Ada 3 spot 200-an ya, 3 tipe tertinggi ya, ada Spender 2019 Ultimate ini. Spender Ultimate 2019. Ini 200-an ya, masih 200-an koma ya. Ada Terios, oh, udah laku itu. Ada TDP. Ada Xenia. Ada Innova Ribbon bensin ya. Itu 16-17-an ada HRV 2017 Matic, harganya ini 220-an. Yaris plat AB lokal 140-an lele ya. Ada Terios. Ini ada HRV harganya 180-an 2016. 186 ya, yang minat monggo. HRV-nya ada Jazz RS 2016. Ada Ribbon lagi 2018, Ribbon-nya banyak baru datang. Ada Spender 2018-19 harganya 186 juta manual ya, bentar monggo. Ketiga ada Spender Sport 2019, ini harganya 189 juta ya, bentar monggo Pak. Kenara Innova. Ada Avanza 2012, platnya juga lokal AD, harganya 103 juta ya, bentar monggo. Kenara Pak. Avanza Barong baru datang. Ada Toyota Rush, ini harganya 132 juta 2014. 132 juta Rush TDS. Apa ribuan lagi Pat L Matic. Ada Yaris lele lagi ya. Pat L ini juga baru datang. Ini ada Terios. Terios Pak Nyadi itu tahunnya 2089, harganya ini 90-an koma masih yang ini. 98 juta Terios-nya. Ini juga ada Juke ya. Nissan Juke untuk tahunnya 2013. Harganya ini 119,5 juta. Yang minat monggo. Nissan Juke 2013, pasaran masih tembus 130-an. Sampai 140-an. Kita jualan dengan harga miring, bukan berarti kualitas jelek. Nah, kita dapatnya sesuai dapatnya ya. Kadang juga ada yang harga agak tinggi pun juga ada, jadi harga memang berbeda-beda. Nah, jadi di kemudian hari pun juga kita tidak menjamin bahwasanya kita juga datang Nissan Juke 2013 dengan harga seperti ini. Kadang juga bisa lebih tinggi atau kadang juga bisa di bawahnya, tidak mesti ya, tergantung kita dapatnya. Ini platnya DB, DB itu daerah Sulawesi. Ya, silakan, kondisi bagus tapi ini. R3 ada Avanza, Innova lagi, ini ada R3 new model, Mobilio, Terios, dan masih banyak lagi. Ini juga ada
Nissan Almera ya, velgnya mahal nih, celong. Sudah full upgrade. Harganya Xiaomi ini. Manual. Harganya kurang naik turun 60-an. Almeranya ini juga ada Swift. Swiftmatic GT. GT 2 ya. Baru datang ini 2008-an. Ini juga ada Honda Brio, ini baru masuk. Harganya berapa nih? 104 juta ini baru masuk ya. Honda Brio. Kilometernya berapa untuk Honda ini? Kilometer 64.000. Masih rendah. Nah, ini ada Toyota FT86 2013, harganya 429 juta ya, minat monggo. Mas. Platnya P ya. Platnya P matic tentunya. Ini termasuk mobil sport. Tapi bukan supercar ya. Sport car. Ya, minat silakan. Ini juga ada Honda Jazz RS 2010. Platnya A, naik turun ini 110-an. Monggo Mbah Kung Pinara. Naik turun 110-an. Nah, ini spionnya siapa ini yang tadi yang Bapak tolong, Mbah, spionnya, Mbah. Sopo liwat ngapure. Nih, yang minat silahkan. Manual transmisi 2010 Jazz RS ya. Ini sudah ada Innova 4W solar 2010-an ini. Sudah ada spender. Nah, ini stiker-stiker. Ini yang kemarin di sini udah ganti semua ya unitnya ya. Udah laku, ini baru datang. Ada Yaris 2011-an. Ini kayaknya 2011 itu ya. Baru datang soalnya. Ada Brio 2014. Juga ada Honda Jazz RS GK5 2015. Ini ada Terios New ya, New platnya E. Harganya 148 juta. Yang minat monggo. Udah dapat Terios New 2016, matanya sudah LED. Platnya juga lokal lagi 2016 ya. Itu dilihat dari platnya itu 2015. Tapi yang benar 2016. Karena udah habis balik nama, yang minat silahkan. CRV juga. CRV ini 2000-nya berapa ini? 89-an, ini 100-an lebih dikit. Ada R3. R3 GX 2016 harganya 126 juta. Sudah dapat R3 GX 2016. Nah, ini CRV kemarin masih ya. 89 juta setengah. Sudah dapat CRV 2008. Maaf, 2007. Pastinya up 1 tahunan. Ini ada Terios, ini 2000-nya 11, ini untuk harganya berapa ini? 106, Terios 2012, 11 mohon maaf, 2011 yang benar. Platnya B. Ini ada Fortuner ya. Fortuner, totalnya 10-11, ini yang tipe tinggi. Manual. Nah, itu kita tengok, kondisi insya Allah bagus. Ini untuk harganya kita jual 208 juta. Dan monggo silakan Fortunernya. Mumpung baru datang. Barang bagus. Ada Innova 150-an naik turun juga. Lagi ini Honda Jazz. Honda Jazz 2013 ini 129 juta 2013. Yang minat monggo silakan Honda Jazz-nya. Ini ada Luxio. Luxio 2010, harganya ini kita obral ya, 69 juta setengah. Yang minat monggo Luxio-nya. 69 juta setengah. Platnya GG, orang Sumatera, yang minat silakan. Nah, konsumen kita Sumatera juga sangat banyak sekali. Kebetulan platnya Sumatera, yang minat monggo.